Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Mardani dari Banten. Maaf Buya, tadi saya dengarkan via streaming Buya mengatakan mending mati sebelum jadi bupati pas lagi di masjid. Apa itu? Mending mati sebelum jadi bupati pas lagi di masjid daripada mati setelah jadi bupati. Itu maksudnya bagaimana Buya? Apa kalau jadi bupati itu gak boleh Buya dan matinya gak baik? Langsung masuk ini. Barusan ini kan, saya ngomong barusan tadi. Bukan. Bupatinya jarang mau, calon bupatinya jarang ke masjid. Dia ke masjidnya hanya di saat mungkin jadi bupati. Kalau sudah jadi bupati enggak ke masjid lagi, enggak sholat lagi. Bukan bupati yang baik-baik, bukan. Ada bupati yang enggak pernah kenal majelis taklim, enggak pernah kenal ustadz kecuali waktu nyalonkan. Maka ya lebih baik matinya pas nyalonkan bupati tadi, semoga niatnya benar. Tapi kalau sudah jadi bupati lagi, balik lagi dia. Itu maksudnya ya. Jadi kalau pilihannya nanti, kalau jadi bupati baik bagaimana? Oh ya, bagus, biar baik jadi bupati bisa membuat perubahan ya. Negakkan sholat, menjauhkan kemungkaran, memberantas kebatilan, boleh. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti jadi bupati tidak boleh. Anda boleh jadi bupati, tapi yang takut kepada Allah. Itu kisahnya calon bupati yang jarang sholat, jarang ngaji. Sebelum calon, pencalonan, ya rajin ngaji. Setelah pencalonan, baik jadi tidak jadi, enggak ngaji lagi. Makanya mending mati sebelumnya, daripada sudah enggak jadi, tetap enggak ngaji. Atau setelah jadi bupati, tambah enggak karu-karuan. Mati aja di masjid. Baik. Biar dirawat di masjid. Itu aja. Bukan jadi bupati enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab.